Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'i ilmi fi darin amin. Tatimatun, ini satu penyempurna, hazihi tatimatun. Wa iza aratta, apabila engkau ingin, ayyuhal muridu, wahai murid, ini kelebihan dia nih, ya. Min syekhika, daripada guru engkau, amran, akan satu perkara, au bada, atau tampak laka bagi engkau, antas alahu, engkau ingin meminta kepadanya atau bertanya kepadanya, ansain, tentang sesuatu. Kalau pengen nanya sama beliau tentang sesuatu, boleh, silakan. Namun fala yamna'uka ijlalu, maka tidak mencegah engkau oleh memuliakannya. Jadi hendaknya ketika kita bertanya kepada beliau, ya, kita jangan lupa meninggalkan untuk memuliakannya. Artinya biar sopan nanyanya, ya, nanyanya biar sopan sama guru. Wa ta'addubu ma'ahu, dan beradab bersama guru, ya. Jangan sampai enggak beradab, sopan. An talabihi minhu, daripada menuntutnya darinya, mau bertanya kepadanya, sopan. Wa su'ali anhu, dan bertanya daripadanya. Wa tas'aluhu al-marrata wal-marrataini wa salasa, dan engkau bertanya kepadanya boleh sekali, dua kali, tiga kali, silakan. Falaisa sukutu anis-su'ali wa talabi, maka tidaklah diam anis-su'ali dari bertanya, wa talabi, dan menuntut, min husnil adabi, daripada bagus sangka. Diam itu daripada bagus adab, belum tentu bagus adabnya. Jadi kalau kita enggak tahu pengen nanya, enggak apa-apa. Yang penting pakai adab, sopan santun. Emang ada orang nanya enggak sopan nih? Ada aja. Nanyanya enggak sopan, sikapnya enggak sopan. Ya, orang kan kerasa sifat sikapnya enggak sopan itu kerasa. Menyepelekan. Allahumma illa ayyushiru alaika syekhu, ya. Allahumma, kecuali bahwa mengisyaratkan kepada engkau oleh guru, bis sukuti, dengan diam. Ya, gurunya enggak mau lagi ditanya. Nah, kita jangan nanya, diam. Gurunya pengen enggak ada pertanyaan, mungkin lagi banyak masalah. Karena guru juga manusia, hidup di dunia ini enggak sunyi daripada masalah. Semua punya masalah. Maklum itu, ya. Iya, harus kita bertanya, jangan sampai enggak tanya kalau kita enggak tahu. Apalagi kita mau melaksanakan sesuatu, ya, di tempat itu kuasa beliau. Jangan kita main melakukan aja tanpa kita dahului bertanya. Jangan sampai itu, nanti bisa marah guru. Nanya dulu, baru kita perbuat. Nanya baru kita berbuat. Jangan enggak nanya. Walaupun gurunya pemaaf, tapi karena enggak ditanya ini menjadi rusak. Iya. Umpama di pesantren, ya, gurunya jauh dari situ. Ada di situ ketua pondok umpama mau ngadain konser. Gurunya emang sufi. Iya. Enggak pakai nanya aja, enggak pakai nanya lagi, main ngadain konser aja. Gurunya bisa marah enggak tuh? Bisa marah. Bukan masalah konsernya. Iya, saja, tapi enggak nanyanya ini. Nanya dulu,
boleh apa enggak? Wa ya'muruka bitarki su'ali, dan dia dan beliau memerintahkan kau untuk meninggalkan bertanya. Kalau begitu jangan, kalau enggak disuruh nanya. Fa inda zalika yajibu 'alaika intisaluhu, maka ketika itu wajiblah atas engkau mematuhinya. Patuhin. Kalau guru bilang jangan, jangan. Guru bilang kerjain, kerjain. Ya. Ada Nabi mengatakan ittaqu firasatal mukmin, takut olehmu akan firasat mukmin. Mukmin yang mana? Mukmin yang takwa kepada Allah. Semakin takwa orang itu, semakin hebat firasatnya. Jangan kita ngaku lebih hebat firasat kita dari guru kita. Jangan merasa hebat. Jangan merasa lebih hebat kita sama guru kita, jangan. Wa iza mana'aka syekhu, apabila mencegah akan engkau oleh guru, an amrin, tentang satu perkara, au qaddama 'alaika ahadan, atau ia mendahulukan kepada engkau akan seseorang. Guru kita mendahuluin orang lain daripada kita. Guru kita mendahuluin sahabat kita daripada kita. Fa iyyaka an tattaimahu, maka jauhkanlah engkau curiga kepada guru. Guru meninggal, angkat murid. Kita enggak diangkat, gantiin beliau. Teman kita yang diangkat, kita jangan marah itu. Patuhin apa kata guru kita. Nah, ikutin apa kata guru kita, ngaji kita. Patuhin. Kayak begitu tuh. Jangan curiga. Patuhin. Seperti di sini ya, guru kita Kiai Muhammad Yusuf angkat Ustaz Usni untuk ngajar, kita patuhin dan kita ngaji yang sempat ikut pengajian. Namanya kita patuh sama guru, yakin insyaallah ada berkahnya. Wal takun annahu qad fa'ala ma huwa anfa'u, dan jadilah engkau annahu bahwasanya beliau itu qad fa'ala, sungguh melakukan ma huwa anfa'u, beliau melakukan apa yang lebih manfaat. Apalagi kalau orang udah mau meninggal dunia, Pak, lalu beliau berwasiat, itu insyaallah benar wasiatnya. Wal ahsanu laka, dan itu yang paling bagus bagi engkau. Apalagi udah mau meninggal, beliau wasiat. Patuhin. Itu ada sebuah keterangan saya pernah baca dalam Daqaiqul Akhbar. Orang kalau udah mau ya meninggal 40 hari, nah, itu ada tanda-tandanya tuh. Ya, insyaallah itu benar omongannya itu. Enggak ada yang berani, Pak, main-main di situ. Orang enggak berani orang main-main. Insyaallah benar semua itu perbuatannya. Oh, baba wasiat sama kita umpama begitu ya, patuhin wasiatnya. Ini apalagi udah mau meninggal wasiatnya itu. Jangan sampai longgang ngaji tong, Bapak. Itu ada kayak begitu. Orang mau meninggal, Pak. Dia lagi sakit di rumah sakit. Babanya wasiat. Anaknya suruh ngaji sama ustaz yang lagi berdiri di situ. Nanti ngaji lama ini tong, disebut namanya. Pesan babanya. Masya Allah. Lagi sakit tuh babanya, lagi di rumah sakit, yang akhirnya meninggal dunia. Itu jangan sampai enggak dikerjain tuh. Wa idza waqa'a minka dzanbun, dan apabila terjadi daripada engkau oleh satu dosa, wa wajada 'alaika syaikhu,
dan mendapati atas engkau oleh guru bisawai dengan sebabnya, fabadir bil i'tizar ilai, maka segera dengan minta maaf kepada guru min zambika, daripada dosa engkau, hatta yardo anka, sampai ia ridho daripada engkau. Minta maaf. Wa iza ankarta qalba syekhi, dan apabila engkau mengingkari hati guru alaika atas engkau, ka'an faqatta minhu bisran, seperti bahwa engkau tidak mendapati daripada guru akan sikap ya, gembira ya, syibisran gembira, atau sikap kurang luwes lah, kepada engkau ya, bisran kunta ta'lafu, bahasa langsungnya itu kurang luwes, autna wazalika, atas umpama itu, fahadisu, kita lihat guru kayaknya gimana sama kita, maka bicara kepada beliau, bima waqa'alaka, dengan apa yang sudah terjadi kepada engkau, min takhawfika, daripada takutnya engkau, taghayyura qalbi, akan berubah hatinya, alaika, kepada engkau, fala'alaka, mudah-mudahan, taghayyara alaika, lisyai'in, ya, mudah-mudahan berubah ia atas engkau karena sesuatu, bagi sesuatu, ahdas tahu yang engkau lakukan kepadanya, fatatuba anhu, lalu engkau bertobat minta maaf kepadanya. Aula allazi tawa'amtahu, atau mudah-mudahan yang engkau sangkakan kepadanya lam takun, tam yakun, tidak terjadi, inda syekh, di sisi seorang guru, wa alqahu syaitanu ilaika liyasu'a bika bihi, dan setan melemparkan kepada engkau keburukan supaya ia berbuat buruk kepada engkau. Fa iza arabta ana syekha, maka apabila engkau telah mengetahui guru itu radin, udah redo anka dari engkau, sakana qalbuka, hati engkau akan tenang. Bi khilafi, lain halnya, ma iza, apabila lam tuhadisu, engkau tidak bicara kepada guru, ngomong enggak ngomong, bima'rifatin minka, dengan mengetahui daripada engkau ya, bisalamati jihatika, dengan selamat arah engkau ya. Jadi kalau kita enggak ngomong, enggak tahu. Nah, kita ngomong, kita kasih tahu guru begini begini begini, insyaallah beliau akan baik lagi sama kita ya. Guru juga manusia ya, guru juga manusia, kadang lupa, khilaf apa semua ya. Tapi kita sebagai murid maafin aja. Wa iza ra'aital murida, dikit lagi. Apabila engkau melihat seorang murid mumtalian, penuh hatinya, bita'zimi syaikhihi, dengan mengagungkan gurunya, wa ijlali, dan memuliakannya, mujtami'an, lagi berkumpul, bizohirihi, dengan zohirnya, wa batin, dan batinnya, ala tiqadi, atas keyakinannya, wa mtisali, dan mematuhinya, wa ta'adubi, dan adab, bi adabi, dengan adab kepadanya, kepada guru. Kalau kita sama guru kayak begini nih, kita muliain guru, kita agungkan guru, zahir kita, batin kita, keyakinan kita, patuh kita, adab kita, fala buddha, maka enggak boleh enggak, ayyarisa sirrohu, murid akan mewarisi sirnya guru. Kalau di Jawa tuh Pak, anak saya kan di Langitan tuh, itu patuh sama gurunya, masya Allah. Dari jauh aja jalan udah. Waktu saya ke sana, bukan hanya gurunya saja Pak, tamu gurunya juga dihormatin. Saya ke sana, kalau di sana memang Wali Songo, Wali Songo, keturunan Wali Songo. Iya, Langitan, turunan Nabi. Bukan, tapi bukan jalur Ba'alawi, bukan. Wali Songo dia. Itu saya lagi jalan dari jauh, itu udah diem aja dia di sana, nunduk aja, kirain siapa gitu, kirain siapa. Enggak taunya santri, subhanallah, akhlaknya luar biasa banget sama gurunya, dan amat tamu gurunya, luar biasa banget. Gus Dur aja, Gus Dur
itu ke Kiai Abdullah Faqih ya, dulu pemimpinnya Alangitan sudah meninggal. Itu kalau mau ke sana tuh ini ngantri. Jadi kalau mau ke Alangitan ngantri. Ngantri. Saking patuhnya dengan aturan situ sama guru. Luar biasa banget maksudnya. Patuh sama guru. Itu kalau ngomong aja enggak sembarangan. Kita nih ngomong guru umpama itu rumah guru itu enggak boleh itu ngomong gitu. Ya, dalam. Ada bahasanya itu. Jadi bahasanya memang bahasa keraton di sana. Karena ada murid kita di sana ada. Ada santri Al-Isrok tuh orang Tuban ada. Tinggalnya di Tuban. Jadi Tuban ke sini dia. Kita ke sono aja ke sini. Tukaran. Itu kata dia tuh bahasanya keraton banget. Masyaallah. Jawa kan bahasanya banyak. Itu banyakkan bahasa Jawa Pak sama bahasa kita Betawi. Bahasanya banyak. Cing, banyak banget. Itu kalau tarkib kita kalah tarkib. Ya, ini baca kitab gitu di Irab. Itu mereka lebih lengkap bahasanya. Maka kata adik saya lebih enakan tarkib pakai bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia, bahasa kita. Bahasanya lebih banyak dia. Adabnya. Memang kita Pak untuk pesantren Jawa lebih dahulu daripada kita. Dia lebih duluan. Dia udah berabad-abad dia. Au syai'an akan atas sesuatu minhu darinya in baqiya ba'dahu. Jika ada setelahnya. Rata-rata orang yang ya sebagaimana yang dikatakan di sini yang kepada gurunya dia patuh itu dia ngewarisin gurunya rata-rata. Wallahu a'lam bishawab khatimatun.